Di kornea saya itu tertutup, ada selaput yang menutup gitu. Terus harus dioperasi. Hasilnya 50-50 katanya. Sebelum. Terus aku ya ngapain? Daripada semakin gelap. Tuna netra tak menghalangi seseorang untuk berdakwah. Ahmad Muzakir, salah satu juru dakwah LDI di Desa Tanggul, Kabupaten Jember, giat berdakwah meskipun dalam kondisi tak mampu melihat dengan baik. Muzakir sudah 10 tahun menjadi juru dakwah untuk warga LDI di desanya. Tanamkan dalam hati sana, saya harus bisa mengalahkan guru saya. Siapa yang suka ngaji bilang oke. Oke. Menurut ibunya, sejak lahir pada tahun 1975, ia sudah mengalami kebutaan. Pintar kiroat, pintar ngaji, mulai sejili itu deh. Ayo kiroat takir, itu bapak imam itu. Ayo kiroat takir. Terus anu, terus Mbak E ada di sini, dapat orang sini lah, terus dibawa sama Mas itu. Allah memberikan dia kelebihan yang tidak dimiliki warga di desanya. Ia sangat mudah menghafal Quran hadis dan menyampaikan kandungan ayat-ayat kepada orang lain. Saya menghafal Al-Quran itu istilahnya gini, saya harus melakukan sesuatu di dalam keadaan saya yang seperti ini. Saya tidak boleh ketinggalan dari yang lain, apalagi di bidang pahala. Sejak umur 5 tahun, ia mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran dan makna hadis. Hingga akhirnya ia memutuskan menimba ilmu di pesantren Wali Barokah dan menjadi juru dakwah pertama kalinya pada tahun 1994. Ada yang unik dari cara dia menyampaikan Quran hadis. Ia mengandalkan pendengaran dan hafalan yang kuat karena keterbatasannya yang tidak bisa melihat. Ketika akan mati maksudnya, La ilaha illallah. Cara ia belajar juga unik. Ia merekam semua pelajaran dari gurunya, lalu ia dengar kembali berulang-ulang hingga hafal dan paham makna dan keterangan ayat-ayat maupun hadis. Tak sebatas itu, ia juga piawai menyampaikannya kepada orang lain. Kalau saya menghafalkan Al-Quran, itu ada guru saya yang mengajari. Jadi metodenya itu guru saya yang membaca dulu, kemudian baru saya ikuti per ayat gitu. Dan dulu itu saya memulainya dari surah Al-Baqarah, surat yang paling panjang dulu. Karena kalau saya berpikirnya gini, kalau saya mulai dari sesuatu yang sulit, nanti insya Allah ke belakangnya itu semakin lama semakin mudah. Setelah teknologi berkembang, ya, saya meneruskan menghafal saya, termasuk mengingat-ingat hafalan saya, ya pakai pakai box musik itu awalnya, tapi sekarang sudah pakai HP.
Untuk memudahkan mengingat hafalannya, Muzakir memiliki asisten bernama Andrianto. Kini Andrianto menjadi rekan Muzakir, mengulang kembali hafalan Quran hadis, serta membantunya mengajar warga LDI di Tanggul. Sesungguhnya Allah berkata pada perkara itu, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Guru-guru itu ada yang merasa terkendala dalam membina generus, beliau inilah yang bisa ngasih solusi, bisa apa itu memecahkan masalah dari permasalahan yang ada itu. Nah, karena ya memang pengalaman beliau sudah banyak, dan juga beliau ini walaupun di sini statusnya sebagai mubalig setempat, tapi untuk waktu mengajarnya itu sudah tidak pandang bulu, dari mulai generus yang paling kecil sampai manula pun beliau ajar semua. Bahkan ketika setelah subuh beliau ini mengajar kelas tafwid, kelas remaja yang memang anak-anak itu punya keinginan untuk menghafal Al-Quran, oleh beliau dibina. Kemudian kadang ketika setelah sarapan mungkin jam-jam 9, jam 10 itu juga beliau mengajar lewat telepon. Jadi walaupun tidak berhadapan langsung, beliau ini tetap mengajar. Kadang yang diajar itu ada yang dari Lumajang, dari Boyolali. Nah itu dari yang ingin belajar dengan Pak Muzakir. Meskipun dalam segala keterbatasan, Muzakir adalah sosok yang mandiri secara ekonomi. Rezeki yang ia dapat, ia sisihkan untuk dijadikan modal usaha. Ia memiliki modal di Baitul Malwa Tanwil atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Desa Patrang, Jember. Ia juga memodali kios yang dijalankan oleh warga desanya. Dengan begitu, ia bisa fokus berdakwah tanpa memikirkan soal nafkah. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.